Gelandang Vietnam Vui Tien Dung mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan saat melawan timnas Indonesia di Stadion GBK dalam ajang Piala AFF 2022. Vietnam bermain tanpa gol saat bertamu ke markas timnas Indonesia dalam leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Itu artinya Indonesia mampu menahan kekuatan Vietnam dalam laga kandang dan berpeluang menciptakan keunggulan di laga tandang ke markas Vietnam. Laga timnas Indonesia versus Vietnam leg 1 dalam jadwal semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Vietnam mesti bekerja keras saat melawan timnas Indonesia. The Golden Star pun harus menghadapi gempuran dari para pemain Garuda. Gawang Vietnam yang dikawal oleh Dang Van Lam diancam sebanyak 9 kali oleh timnas Indonesia besutan Shin Tae-ong. Selain itu, teror lain yang diterima Vietnam adalah dukungan penuh para supporter timnas Indonesia di Stadion GBK. Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam sebanyak 50 ribu lembar, bahkan ludes terjual. Oleh sebab itu, Vui Tien Dung mengungkapkan bahwa Vietnam merasa sangat kesulitan saat melawan timnas Indonesia. Vui Tien Dung menjelaskan bahwa seluruh pemain Vietnam telah mengerahkan kemampuan terbaik. Lebih lanjut, Vui Tien Dung menegaskan bahwa Vietnam akan berupaya untuk tampil lebih bagus melawan Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Menurut Vui Tien Dung, kesempatan Vietnam dan Indonesia buat melaju ke final Piala AFF 2022 masih sangat terbuka. Adapun pertandingan Vietnam versus Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 bergulir di Stadion Midin pada Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.